Luis Milla berniat membawa Persib Bandung meraih kemenangan pada laga terakhirnya di Liga 1 2022/2023. Sebagai informasi, Persib Bandung harus melawan Persikabo 1973 pada laga pekan ke-34 Liga 1 2022/2023. Per Pertandingan tersebut dijadwalkan terlaksana di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Bandung, Sabtu, tanggal 15 April tahun 2023. Ini tentu menjadi kabar baik bagi Maung Bandung. Pasalnya, Persib sudah cukup lama tak bisa memakai Stadion GBLA. Hal tersebut tak terlepas dari situasi stadion yang harus menjalani perawatan karena menjadi salah satu venue Piala Dunia U-20 2023. Namun Piala Dunia U-20 2023 sendiri batal digelar di Indonesia. Hingga akhirnya Persib Bandung dapat kembali bermain di Stadion GBLA. Luis Mila pun berharap Persib Bandung dapat meraih kemenangan saat melawan Persikabo 1973. Pelatih asal Spanyol itu ingin mengakhiri musim Liga 1 2022-2023 dengan bahagia. Kami ingin memainkan pertandingan yang bagus dan hasil yang lebih baik. Untuk menutup musim dengan perasaan bagus bersama pemain, kata Luis Mila, dilansir bolasport.com dari laman resmi Persib Bandung. Lebih lanjut, Luis Milla menilai bila kemenangan atas Persikabo 1973 juga dibutuhkan untuk mengembalikan rasa percaya diri para pemain. Seperti yang diketahui, Mark Klok DKK baru saja menelan kekalahan telak di laga terakhirnya. Tepatnya, Persib Bandung dipermalukan oleh Persita Tangerang dengan skor 0-4. Bahkan Luis Milla menyebut bila kekalahan tersebut sebagai sebuah bencana bagi timnya. Kami ingin memberi hasil yang lebih bagus dari laga sebelumnya karena kekalahan dari Persita itu seperti bencana bagi kami. Kekalahannya begitu buruk, kami mau mengubah itu di laga melawan Persikabo, tuturnya. Sementara itu, Persib Bandung kemungkinan bakal menutup Liga 1 2022/2023 dengan berada di peringkat ketiga. Persib memang masih memiliki kesempatan merangsek ke peringkat kedua. Hanya saja, Persib harus berharap Persija Jakarta kehilangan poin di laga terakhirnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.